Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala alihi sayyidina muhammad Kama sholai ta'ala sayyidina ibrahim Wa ala alihi sayyidina ibrahim Bil alamina inaka hamidu majid Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis, ya hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya, dimanapun kalian berada. Tentu, dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit, amal soleh bagi mereka, dan keluarganya kelak dan insya Allah akan uh, terbalaskan dengan balasan yang uh, lebih baik lagi. <coughs> Bismillah. Kemudian untuk <coughs> seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada ya di mancanegara di dalam negeri aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi yang tangguh yaitu anti skip dan anti dunut bagi yang berkenan silahkan saja di share tapi linknya ya link kajiannya jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong ya dan diunggah ulang ya. Aku nggak pernah kasih izin untuk yang demikian. Kemudian seluruhnya dari kalian aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doanya tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dan semoga doa kita itu bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Allah Agung. Amin, amin, ya robbal Alamin. <tuh> saatnya saat-saat berakhir pekan ya kita coba ngobrol santai aja kadang-kadang kita menerima begitu saja apa yang disampaikan oleh guru-guru ngaji kita ya entah itu misalkan di pondok pesantren atau di kajian-kajian umum yang ada di masjid atau di langgar kan begitu <tuh> apa yang disampaikan itu kita terima begitu saja tanpa banyak memikirkan, ya sehingga kadang-kadang yang kita terima itu menjadi satu kebenaran artinya tidak ada masalah lagi di dalamnya, ya. tapi ternyata tidak demikian kalau kita itu punya selera kritis ya artinya setiap apa yang diajarkan untuk kita kita merethinking, me me rethinking, memikirkan ulang apa dan bagaimananya itu bisa melahirkan lagi sebuah pertanyaan tentang apa yang telah diajarkan ke kita. Jadi belum 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 sampai pada satu garis finish gitu loh. Ternyata masih ada juga problem di dalamnya gitu. Itu bisa terjadi kalau kita punya selera kritis ya, artinya mengkritisi. Kalau hanya given aja menerima saja apa yang disampaikan diterima apa yang tidak diterima. Seolah-olah yang diberikan itu uh, sebuah kebenaran yang sudah finish gitu. <tuh> Aku sering mengalami hal-hal seperti itu ya pada waktu aku dulu awal-awal ngaji Al-Quran menurut sunnah rasul itu begitu aku-aku-aku Akhirnya aku renungkan Oh ternyata begini ya Teman-teman sebelum aku datang ya enjoy saja Diajarkan diterima diajarkan diterima diajarkan diterima enjoy saja maka itu ketika aku gabung, aku masuk, ada di antara teman-teman yang terkaget-kaget. Ketika aku ikut ngaji, <coughs> ya, aku bukan orang yang bisa menerima begitu saja. Ada rethinking, ada upaya untuk untuk memikirkan bahwa itu sebetulnya belum finish apa yang disampaikan ke kita. Ya, belum menyentuh kepada satu garis finish gitu hal-hal nah, yang demikian itu Itu memang perlu yang aku sebut tadi selera kritis gitu ya. Oke Maka kali ini kita coba ngobrol tentang Ikhlas, Ria, dan Sirik Santai-santai <tuh> aja ya Supaya Akhir pekanmu tidak <tuh> terganggu <tuh> ya Ikhlas gitu ya Ria, ikhlas, Ria sirik, <tuh> ya. Kita kan sering diajarkan ini, dan kita nerima saja. <tuh> sebetulnya apa sih ya. yang ada dalam permasalahan ini kan kita harus kaji lagi kita pikir ulang lagi gitu ya. sehingga kita ngerti ya, apa itu ikhlas apa itu riak apa itu sirik gitu <tuh> ya kita coba ulas dalam ngobrolan pagi lah gitu ya ini kopinya kok tumben terlalu manis ini terlalu manis untuk dilupakan oke okay. sebelum sana aku baca dulu komen yang masuk dari kalian jadi insya Allah Isnain nanti baru kita mulai lagi seri yang ke berapa kemarin ke delapan insya Allah yang ke sembilan ya tentang apakah Kristen Tauhid itu juga Islam? Ya, ini karena weekend kita ngobrol yang santai-santai dulu, tapi tetap dalam koridor studi. Ya, supaya kamu belajarnya dapet, weekendnya juga dapet. Gitu, oke, okay. <tuh> aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Hmm ada 234 viewer yang kemarin seri ke-8. Apakah Kristen tahu juga Islam itu ya? Eh, tidak subur ya, ya memang begitu. Pertama dari Kang Mas orang asing di Mak Monggo, monggo. Kemudian kita ke Deli Serdang ada Bapak Abdul Muluk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Deli Serdang di Mak Gus, semoga diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah untuk keluarga di Batu. Serta salam Isra untuk saudara-saudara semua yang ada di channel ini. Terima kasih. Inje Bapak eh, Maturnun. Terima kasih dan doa yang sama juga. Semoga eh, Bapak Abdul Muluk bersama istri, anak-anak, cucu-cucu, keluarga tercinta ya. Selalu dalam eh, keberuntungan yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Oke selanjutnya. In, insan sans, san. san. <tuh> namanya aneh-aneh. Ini baru ya. Kalau baru jangan keburu-buru ya. Eh, belajar dulu, perhatikan. Ya, banyak bertanya dengan seniornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga selalu diberi kesehatan yang baik, Gus Peti. Oke, doa yang sama untukmu, saudaraku. Enggak tahu ini Kang Mas atau Mbak Yu ini ya. Di mana juga gue nggak tahu ya. Yang jelas ini baru dan semoga betah aja di sini. Rahmatun banun untuk Kang Mas atau Mbak Yu Insan San San ya. Doa yang sama juga untukmu ya, diberi kesehatan yang baik. <tuh> Kemudian Kang Hermana Natawijaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih sore soreku sambil minum kopi senja, salam Isra' buat semuanya. <tuh> mantap, mantap. Salam Isra' juga untuk semua yang ada di Bandung, ya. Kemudian ada ini agak jauh kita terbang ya ke Palu ada soleh kita Gispati. Alhamdulillah Palu oh number one dia. Salam istirahat Tuhan Guru dan semua saudaraku. Oke terima kasih salam istirahat juga untuk semua saudaraku yang ada di Palu. Matur nubah atas tiga merah hatinya. Terima kasih. Kemudian ada Dede -D Sunan. DD -D Sunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wow jauh banget ya Dari Jayapura izin nyimak KTT Kajian tingkat tinggi uh, pandai juga bikin istilahan KTT Kajian tingkat tinggi Pinter juga ya Jayapura Jayapura ini kota mana ini ya? lagu aku punya teman Facebook Jayapura itu mentari terbit dari timur anunya nama akunnya ya. Oke. Okay. Gus yang saya maksud dari orang itu maksudnya saya dilahirkan di lingkungan yang bertauhid, Gus. Hanya untuk menegaskan saja bahwa siapapun orangnya tidak akan pernah masuk jananya Gusti Allah kalau tidak menjadi pelaksana perintah Allah yang yang, mak, ya. tolong ini mak, makasih ya mas ya, kapan mancingnya? Uh, kemarin. kemarin. matur nuwun ya, kasih sampaikan sama Mbak Kung. Ya. Pak kocot terima kasih. ya, dikasih ikan, ikan, ikan mancing. oke, ya <laughs> okay. <tuh> okay, kita lanjutkan. mak Iya 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 digoreng kasih bubuk aku suka itu. Ikan apa namanya ikan wader ya? Ikan yang gurih itu loh kecil-kecil. Oke. Alhamdulillah rezeki. <guluh> itu namanya rezeki yang datang tak disangka-sangka itu. Ada yang jadi tetangga uh, ada ada sedikit cerita bagus nggak apa-apa ya. Kita nyimpang sebenarnya. Ini ada tetangga aslinya dari bagan siapi-api Sumatera ya. Kalau gue Sumateranya lebih ke atas lagi ke Siantar. Beliaunya bagan siapi-api namanya Pak nama Indonesianya itu Pak Samsudin Johan nama Chinese nya gue kagak tahu ya belum pernah tanya sih beliau hobinya mancing gitu Kata teman-teman dakwah di sini sih, dulu katanya sudah bersahadat dan sudah mau sholat gitu ya. Tapi sekarang kok kendor lagi gitu. Ini aku sudah berkali-kali nyoba untuk ngajak sholat kembali gitu tapi masih belum berhasil. <guluh> dan aku sengaja untuk bisa menjalin keakraban dengan Pak Johan itu ya, Samsudin Johan supaya aku ngajaknya enak gitu loh ya ngajak ayo sholat lagi gitu dia nolaknya selalu halus ya nanti nanti kalau sudah nggak mancing lagi gitu lo ndak apa apa mancing sholat juga boleh karena dia kalau mancing berangkat nah, gini ini pagi nanti pulangnya maghrib jelang isya gitu. hobi banget dan ini eh, <tuh> dikasih dikasih ikannya hasil mancingnya yang menarik gini mau aku ceritakan ke kalian ya. Pada waktu itu ada trouble kan ini ini rumahku terus dia rumahnya di depan di jalan terus depan sana ada langgar kami nyebutnya langgar atau musola ya. itu pernah trouble anunya speakernya jadi nggak bisa dan gitu terus biasanya kan aku yang ke situ gitu ke ke langgar terus dia tanya kenapa kok nggak ada suara adzan gitu ya aku bilang trouble jadi kabelnya itu putus gitu terus dia bilang kan dia dia orangnya nggak mau diem suka dandan dandan dan alatnya lengkap ya alatnya lengkap seperti kemarin nah, tripod rusak dia yang dandanin ya terus dia bawa alat-alatnya didandanin kabelnya itu disambung kembali ya terus kita coba Oke okay lagi sehingga Adan bisa kita kumandangkan gitu. Terus aku iseng-iseng, gitu. aku tanya, kenapa sih Pak kalau nggak ada Adan? Gitu. Dia jawabnya sederhana gitu, nggak enak, nggak tahu waktu. Subhanallah, ya orang yang orang yang tadi aku bilang katanya. Sudah bersahadat dulu dan sudah sholat, tapi akhirnya nggak tahu. Mungkin kurang pembinaan atau gimana, akhirnya nggak sholat lagi karena aku di sini kan pindah dulu. Kan aku di bawah ngontraknya, ketika peristiwa itu aku belum di sini. Gitu ya, ketika orang dengan latar belakang seperti itu, ya dia merasa ada yang hilang ketika tidak mendengar suara Anda itu yang yang nilainya bagi aku itu istimewa gitu loh. Dia meskipun alasannya sangat sederhana, kenapa sih Pak kalau nggak ada adat? Nggak enak dia bilang, nggak tahu waktu. Maka sangat tepat sekali kan, sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Jadi orang Islam itu harus pandai memanage waktu, karena waktu-waktu itu adalah Uh, rezim yang tidak mau diajak kompromi. Sekarang jam, misalkan sekarang jam berapa ini? Uh, jam 7, nanti dia bergerak terus, jam 8, bergerak terus, jam 9. Kita nggak bisa stop, 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 stop dulu, jangan bergerak, nggak bisa. Maka kalau kita tidak pandai-pandai menjaga waktu, dia akan menggorok leher kita. Makanya aku kadang-kadang sampai apa ya? Eh uh, apa bahasa Jawanya itu kepontal-pontal gitu ya. Untuk meminit waktu mana kegiatan sehari-hari mana dakwah bikin uh, video seperti ini itu. Karena waktu kita kan terbatas 24 jam. Maka kita harus pandai-pandai membagi waktu itu. Ya. Itu sisi lain tapi sisi yang paling utama aku sampaikan dengan tingkat asal usul seperti itu yang katanya sih ya tapi insya Allah benar nggak mungkin teman-teman nggak -teman benar sudah sudah bersahadat sudah sholat dan memang akhirnya sekarang nggak sholat lagi merasa ada kebutuhan tentang suara adzan dan dia merasa nggak enak kalau nggak dengar suara adzan itu itu kan sebuah keistimewaan ya jadi kalau ada orang yang sudah lebih paham Islamnya. Ya lebih pinter lah kalau dia kan awam ya. Karena lahir dalam lingkungan yang yang bukan Islam ya, Chinese. Ya. Terus memberikan pandangan-pandangan yang itu sepertinya tidak konstruktif ya terhadap adan itu kan ya ini gimana sih orang ini ya. jadi ketika dia ngomong nggak enak nggak kalau nggak dengar suara adzan nggak tahu waktu gitu itu aku langsung <tuk> subhanallah ya tapi sampai sekarang belum berhasil aku ngajak dia untuk mau sholat kembali cuman aku coba rayu-rayu gitu oke itu kita sejenak oot nggak apa-apa ya karena memang acara kita ini santai <tuk> oke kita lanjutkan uh, dede sunan ya Dilahirkan di lingkungan yang bertauhid Gus, hanya untuk menegaskan bahwa siapapun orangnya tidak akan pernah masuk janahnya Gusti Allah. Kalau tidak uh, menjadi, menjadi pelaksana perintah Allah yang sudah menjadi wujud kehidupan para rasul, salam Isra Tuan Guru, salam Isra, dan terima kasih untuk uh, tiga merah hatinya, ya, untuk saudaraku yang jauh di timur, ya, Jayapura. <laughs> Oh iya, Jayapura itu kotanya ya, Kota Jayapura. Karena sekarang orang nyebutnya, apa ya? Papua, aku kurang familiar dengan nama-nama itu Papua. Karena dari kecil waktu aku sekolah, diajarin Irian Jaya. Jadi itu jagonya Bung Karno, dikasih nama Irian Jaya. Karena menjadi sengketa antara Indonesia dan Belanda ikut Republik Indonesia anti Nederlan, itu Irian Jaya, Irian terus ditambahi Jaya, Irian itu ikut Republik Indonesia anti Nederlan. Nah, gue juga nggak tahu setelah reformasi kenapa harus diganti lagi. Kalau Papua itu kan artinya negeri yang terbuang atau jauh gitu ya, karena kan itu sejarahnya nanti dengan kesultanan yang ada di Ternate, Tidore sana, maka kita yang nggak tahu seolah-olah Papua itu oh, tidak punya warna Islam itu salah. Justru Islam di sana sudah masuk ya lewat ya Ternate Tidore kesultanan yang di sana. Cuman image kita kalau Papua itu ya ya bukan Islam kan begitu. Oke, terima kasih ya untuk Dede Sunan ya. Selanjutnya Kang Saran Gipari menyimak setelah satu jam tayang. Oke, monggo. <tuh> Kemudian Kang Irfan al-Akbar Pagan Arab Mekah memang telah mengenal Allah sudah lama Sejak diajarkan oleh Bapak Abraham, Ismail, Kedar dan e, keturunan-keturunannya Mereka mengakui bahwa Allah adalah pencipta alam semesta Namun mereka juga mengakui lata Huza dan Manat Ada lagi Hubal Dan ratusan-ratusan lainnya yang 365 itu ya itu sebagai entitas yang mengatur rezeki, kesuburan, perdagangan, ya, kemenangan dalam perang, dan lain-lain. Kalau kita, Sri, ya <tuh> Dewi Sri, ya. makanya mereka menolak untuk hanya menyembah kepada Allah semata. Mereka tetap ingin menyembah dewa-dewa lain selain Allah. Itu masih menyimak dari Kerinci, Jambi. Oke, terima kasih. Nah, coba aku kasih trigger, ya. coba aku kasih trigger itu yang tadi bilang kalau kita tidak punya e, rasa kritis itu sepertinya apa yang diajarkan e, ke kita itu oke-oke aja artinya sudah menempuh garis finish padahal ya belum tentu seperti ini ya yang dijelaskan oleh e, deskripsinya si Irfan Al Akbar kan begini makanya mereka menolak menolak ya mereka menolak untuk hanya menyembah Allah semata ya menolak kalau untuk menyembah Allah saja mereka tetap ingin menyembah dewa-dewa selain Allah ya itu namanya apa dia sudah kita bahas itu ini ini inanunya ini Sirik ini kelakuannya, itu namanya sirik. Ya, nanti aku jelaskan. Itu namanya sirik, seperti mustakim. Ya, itu, itu ke, uh, kelakuannya. Kalau pelakunya kan istiqomah, ya, orang-orang yang istiqomah itu disebut mustakim. Kalau orang-orang yang silik itu disebut musrik, gitu ya? Ngerti ya? Oke, okay. <tuh> jadi kalau hanya menyembah Allah semata, ya mereka tidak mau. Ya, ingin menyembah dewa-dewa lain selain Allah itu. Artinya, ini kan dia menyembah Allah, ya, dan menyembah selain Allah juga itu syirik ya dan kita ngaji diterima itu sebagai sebuah kebenaran nggak ada masalah pertanyaannya kalau mereka menyembah selain Allah itu syirik atau apa istilahnya Sirik itu ini berasal dari kata syarikah. Kalau kita menjadi syarikat, Dulu kan kita bisa pernah ris ya Republik Indonesia Serikat ya. Jadi diksi Serikat Amerika Serikat ya. Serikat itu dari bahasa Arabian. Syirik itu dari syarikah, syariah, mencampur. Aku nggak setuju kalau Syirik itu menyamakan, ya. Karena nanti ada yang sebetulnya belum masuk ke sini ya. Aku mau baca komen dulu. Cuman karena alurnya seperti ini akhirnya ya sudah aku ikuti alurnya. Aku jelaskan sekalian. Ya. Gimana kalau dia hanya menyembah selain selain Allah? Karena di sini masih ada Allah loh, maka disebut sirik. Sirik itu mencampur. Gue nggak setuju kalau sirik itu disebut ada yang mengatakan sirik itu adalah menyamakan selain Allah. Nggak kena etimologi bahasanya nggak kena, apalagi terminologinya. Ngerti nggak? Jadi orang-orang Arab itu seperti yang disampaikan si Arfan ini, mereka sudah mengenal Allah. Tetapi yang mereka sembah bukan hanya Allah, Allah plus 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 plus. Yang sebelum Islam datang itu ada berapa? Ada 365 patung di itu. Jadi satu hari satu patung. Mereka tetap menyembah Allah tapi mencampur dengan yang lain. Makanya gue nggak setuju kalau sirik itu menyamakan. Gue lebih setuju. Ya bukan salah-salah total nggak sih. Ya nggak salah amat sih. Cuman lebih pasnya kalau dari tinjuan uh, etimologi bahasa. Lugotannya sirik itu mencampur. Mencampur Allah dengan yang lain gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, dia nggak mencampur, tapi menyembah selain Allah itu apa? Kan menjadi pertanyaan yang dulu tidak ada kita tanya. Itu. Makanya aku bilang kan tadi, kalau ngaji ya, ngge-ngge aja, nggak diperhatiin. Kalau oh, ini kan menjadi pertanyaan toh, kamu bilang pagan, pagan tuh bukan istilah Arabium. Memang sih pagan itu uh, akan menyebutkan mereka yang menyembah selain Allah. Tapi kan itu bukan istilah Arobiun yang gue tuntut. Istilah Arabiunnya apa? Jadi nggak bisa kalau menyembah selain Allah itu terus di dalamnya tidak ada Allah kamu bilang sirik karena sirik itu mencampur kalau itu kan kamu nggak mencampur gitu loh dari situlah maka aku mengatakan sebetulnya itu lebih 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 dekat menyamakan. Ya, jadi sesuatu yang tidak punya proporsi untuk disembah, dia disembah, dia disamakan dengan Allah. Apakah itu sirik? Bisa nggak itu disebut sirik? Gue kurang serak aja meskipun tidak gue tidak bilang itu salah banget sih, tapi Coba dicari istilah lainnya, ya, karena menurut gue, sirik itu lebih tepat mencampur. Kalau lihat historikal uh, antropologis budaya Arab, itu begitu mencampur dia karena mereka sudah kenal Allah, ya, tapi dicampur dengan yang lain-lain. Itu historikalnya, sehingga kalau menyamakan, ya, kurang aku kurang puas saja gitu. Tapi kalau kamu puas ya sakarmu. Gitu ya. Nanti ini kan dibagi-bagi lagi yang ada sirik rububiyah, sirik ini, sirik itu, lain tokoh, lain pembagiannya itu enggak kita bicarakan ya. Tapi kerangka dasarnya yang kita bicarakan. Oke. Itu untuk Irfan Al-Akbar ya. Kemudian Rahani Junaid ya. Assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam terlalu dikit yang penting ngaji nggak ketinggalan ya Ustadz Oke okay, mantap ya benar uh, soleh aku ya Rahani Junaidi yang ada di Bandung kemudian ditakut-taku Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gus Beti uh, nyimak Gus mungkin jenengan sekeluarga paringan sehat dan dimudahkan ini pun amin ya robbal alamin oke okay. Matur nun, terima kasih. Salam Isra untuk ditakut taku ya, dan matur nun atas tiga merah hatinya. Kemudian, Jonolono, Kang Mas Jonolono, izin Wonosobo nyimak kajian kusutik, Salam Isra, oke. Salam Isra juga, dan terima kasih atas tiga merah hatinya. Kemudian, ada masih nyimak mantap. Penasaran kenapa ya Yahudi, Unitaran Kristen, Tawhid, dan lainnya tersebut di luar Islam. Tidak menerima Rasulullah Muhammad, apakah pada kitab suci mereka kagak kagak perintah tersebut? Maksudnya nggak ada diperintahkan mungkin gitu ya. Matunun, salam isra sehat, bahagia selalu. Alhamdulillah. Makanya itu yang aku sampaikan kepada Oskis kan. Tapi kita belum sampai ke sana diskusinya. Kis, kamu harus konsisten dengan yang kamu ucapkan loh ya. Kalau nanti misalkan ada perintah untuk mengikuti Nabi yang itu gimana? Di Bible kalau misalkan ada perintah itu gimana? Tapi kajian kita belum sampai ke sana. Ya, kemudian uh, Rio Anwar Kusuma, Jakarta Selatan hadir Guski, terima kasih. Isan Sansan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Beni Feni, Assalamualaikum Gus, Pekalongan Derek ngaji guske monggo. Banyak yang baru-baru ya, semoga betah ngaji di sini ini Mas ini ya, Kang Mas Beni Beni di Pekalongan. Matur nuwun Mas. Salam Isra ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Isra untuk semuanya yang ada di Kota Batik Pekalongan. Kemudian soleh kita Aisyah dari Surabaya alhamdulillah bisa nyimak lagi. Monggo monggo. Sepertinya sibuk ya. Kang Faidi Junaidi Assalamualaikum Waalaikumsalam. Daripada Kristen ini Kristen itu mending kembali lagi ke Nasrani saja terus berabrogasi ke Islam salam misra salam misra juga terima kasih memang idealnya begitu ya seperti yang disampaikan kang wahyu di junadi kembali saja ke nasrani tapi jangan berhenti di situ baru dilanjutkan aburukasi ke islam gitu ya karena apa karena hadis kanjeng nabi jelas seandainya ini dari abu Ya'la ya, ya seandainya Musa itu masih hidup, dia harus ikut terhadap syariat yang aku bawa. Jadi ada ada perubahan syariah. Yang nggak tahu ya sholat sholatnya dulu zaman era kanjeng Nabi Musa seperti apa, e, sholat kita ya seperti ini. Memang substansinya sholat, tapi selota kalau bahasa Israelnya, selotanya seperti apa kita kan nggak tahu. Ya makanya dikatakan seandainya Musa masih hidup saat ini, maka dia harus mengikuti syariat yang aku bawa. Begitu. Ya itu jadi mengalami abrogasi. Oskis, eh, terima kasih penjelasannya Gus. Izin menanggapi. Artinya ayat tentang ajarannya para nabi di dalam Al-Quran itu bukan kok mengalami perubahan yang mendasar dalam ajaran ketahuitannya. Tetapi mengalami eh, kelanjutan dan penyempurnaan. Misalnya tentang Nabi Isa Putra Maryam atau Yesus yang pada masanya mengajak umat Israel untuk menyembah Allah sebagai jalan yang lurus di surat Maryam ayat 36 dilanjutkan bahkan disempurnakan oleh Nabi Muhammad kepada seluruh manusia di Al-Baqarah ayat 21 22 dan perintahnya masih sama yaitu menyembah Allah sang pencipta hanya saja objeknya atau sasandahnya berubah yang semula hanya umat Israel menjadi seluruh manusia. Enggak Kang Mas. Eh 100% I agree, setuju begitu begitu kerangka roadmap kerangka berpikirnya begitu ya jadi <tuh> makanya ya aku itu kadang-kadang orang makanya kalau ada Kristen yang 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 menurut gue nggak beres ya gue jadi nggak selera gitu ya untuk menanggapi gue ini Islam gue ini Islam tapi bukan berarti gue alergi sama sekali terhadap Kristen. Apapun yang itu Kristen, gue sikat. Kalau nggak ada pelurunya, gue kapitalisasi cari apa peluru yang bisa ditembakkan Kristen, gue sikat gitu. Enggak, gue bukan tipe logis seperti itu. Gue ini akademisi. Gue tidak segan-segan menerima kebenaran dari manapun, termasuk dari luar Islam. Kalau itu benar, ya gue terima. Gitu loh makanya beben kemarin kan tak ingatkan jangan begitu belajar itu dan Islam tidak begitu karena apa sudah aku ingatkan ya cerdiklah seperti e, ular dan jinaklah seperti merpati itu bukan seperti apa yang kristolog kristolog pahami secara umum tapi kristolog kristolog juga jangan disalahkan karena dia melihat perilaku misionaris yang juga salah memahami ayat itu di lapangan gitu loh itu bukan berarti ayat untuk menghalalkan segala cara dalam menyampaikan eh, kabar baik bukan begitu ayat itu menjelaskan bahwa untuk mengikuti kanjeng nabi isa itu bukan sesuatu yang gampang ada kekuatan yang harus dihadapi dan itu dua kekuatan yaitu yahudi dan romawi kalau zaman kanjeng nabi muhammad lebih relatif mudah karena kekuatannya cuma satu ya yaitu eh, Arab-Arab pagan itu baru nanti bertambah lagi ketika pagan-pagan eh, Arab itu memberikan tekanan yang kuat ya sampai diblokade kan di apa namanya diputuskan komunikasi tidak bisa berhubungan dengan dunia luar ya termasuk perdagangan dan segala macamnya itu dan akhirnya hijrah ke Yatsrib ya, ya. Eh, di sanalah baru bertambah lagi. Ada ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Nanti ditambah lagi, orang-orang hmm, yang munafik nggak jelas itu, abu-abu. Maka itu turun surat al-jin. Masalahnya surat al-jin dipahami keliru, seperti yang ngakunya murtadin, tapi ya nggak tahu apa benar-benar murtadin atau memang kafir itu. Dikirain jin itu jin personal seperti tidak laku, jadikan jin dan manusia. Padahal jin itu jin janah, janin, itu artinya tersembunyi. Jadi mereka sembunyi-sembunyi mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau terang-terangan dibabat habis sama kafir-kafir Arab pagan itu. Begitu juga ya tentang jadilah uh, seperti ular dan jinaklah seperti merpati. Itu dalam bersikap menghadapi Yahudi-Yahudi dan Romawi itu. Gitu maksudnya, kan? Kan aku tidak mengkapitalisasi pokoknya Kristen udah hajar aja. Enggak, gitu. aku enggak mau gitu. Dan aku tidak mau meninggalkan generasi yang seperti itu. Dia harus benar-benar eh, objektif. Salah bilang salah, benar bilang benar. Sebenar. Jangan karena ada kans di, ini bisa dikapitalisasi untuk menghajar Kristen terus dia kapitalis. Eh itu bajingan, nggak setuju aku. Jangan ngaji di sini kalau gitu, rangka berpikirmu, ya. Kalau ngaji di sini harus bersifat akademis, objektif. Bener ya, bener kita terima bener. Tapi sebaliknya salah ya, salah kita terima salah. Nah, kembali lagi seperti apa yang disampaikan Oskis. Aku itu kalau baca Bible itu bisa merinding aku. Karena apa? Bagaimana hancur leburnya babak belurnya Bible. Tapi ketika menyampaikan berita tentang Tauhid. Tentang Allah, tentang YHWH yang Ehat itu enggak berubah. Coba gimana hebatnya artinya Gusti Allah Agung itu melindungi keagungannya, kesuciannya sebagai sesuatu yang tauhid yang tidak mau ya, dia disamakan dengan yang lain. Aku kadang, -kadang terpesona uh, sampai begitunya ya, padahal sudah babak belur ini kita, ada yang disisipkan, ada yang ditambahi, ada yang... Kemarin sudah kita bahas menyulap kata mengubah makna. Tapi konsep-konsep tauhid itu tetap terjaga. Ya, jadi benar apa yang disampaikan Oskis itu ya. Ya, tauhidnya itu tetap terjaga. itu benang merahnya. Ya, begitu. Oke, Oskis terima kasih ya. Kemudian uh, Cipta uh, purbalingkan Cipto. Kalau pertanyaan apakah Kristen tahu juga Islam berat gus Karena keduanya sama-sama mereka menyembah alif lam lam ha yang sama, tapi tracknya uh, apa nih? Tracknya beda. Islam sholat lima, Kristen tauhid tidak. Islam Nabi Muhammad, Kristen tauhid Nabi siapa? Pertanyaan selanjutnya siapa yang akan tampil di jannah yang Allah janjikan. Pertanyaan simpel, tapi tidak semua orang bisa jawab, termasuk saya sendiri. Salam isra dari tanah gerogot Kalim. E, nanti akan terjawab itu ya. Seperti David Martin kemarin tanya, ikuti, ikuti aja dulu, nanti akan terjawab. Karena memang cara memahami bahwa Allah mengampuni segala dosa ya, kecuali syirik. Itu bagaimana cara melihat ayat itu. Karena ada sebuah metodologi yang pernah aku bilang kemarin Siap Kita melihat Ayat-ayat yang lain Jadi tidak parsial memahaminya Karena kalau kita melihat ayat itu Berarti Tauhid saja sudah cukup masuk jana nggak usah terima Al-Quran Gak usah terima Nabi Muhammad Jadi begitu kan Makanya kemarin aku titik beratkan harus dipahami secara berbeda. Sosok Muhammad bin Abdullah itu berbeda dengan Muhammad Rasulullah. yang jadi masalah ini kerasulannya. Kenapa teman-teman di Kristen Tauhid itu tidak mau menerima? Kan sama ketika pasukan Islam dari Madinah mau masuk Mekah, itu di perbatasan kan terjadi negosiasi dengan dengan Arab-Arab eh, pagan Mekah yang pada waktu itu masih cukup ya masih cukup kuat lah ya belum belum patul Mekah kan belum ditundukkan ya masih cukup kuat ketika di, di MOU nya itu kan nggak mau disebut Muhammad Rasulullah nggak mau ini nggak mau ini Nabi Muhammad daripada ini terlantar nggak bisa masuk ya sudahlah coret aja coret kalau maunya Muhammad bin Abdullah ya tulis saja. Artinya gelar Rasulullah itu nggak bisa disembarangi. Tapi dia dapat gelar Amin. Mau dapat gelar sekarung Amin pun, kalau dia bukan sosok yang mendapat gelar Rasulullah, tidak ada kewajiban kita untuk tunduk. Jangankan Amin sekali, sejuta Amin disandarkan kepada kancing Nabi Muhammad itu tidak ada alasan untuk membuat kita sami nawatona kepada beliau. Jadi harus paham benar ini. Ini ini akidah sebabnya. Ya. Akidah. Jadi jangan oh dia dapat gelar amin. Ada apa rupanya kalau amin? Ya. Jadi yang membuat kita harus tunduk patuh sami itu gelarnya itu loh. Rasulnya itu. Kalau enggak itu ya sama saja dengan apa Arab, Arab yang lain. Kamu ketemu Usama, kamu ketemu siapa kok ya sama saja apa bedanya. Yang membuat beliaunya menjadi berbeda itu gelar kerasulannya. Nah, sudah lama itu ditolak sama Arab-Arab pagan. Nah, sekarang Kristen Tauhid. Ya hanya mereka yang menjawab. Kenapa menolak? khususnya oskis itu biar menjadi perenungan dia aku ndak mau oh, kalau dia tidak lahir dalam sebuah kesadaran artinya begini kalau dia menjadi tubi muslim itu dalam kesadaran yang utuh kenapa toh toh nabi ini kan pelanjut perjuangan kanjeng nabi isa dan mereka bersaudara <gitu>, gitu loh ya jadi sebetulnya eh, kegundahan kang mas purbaling itu nanti akan terjawab kalau sudah selesai kajiannya ya jadi tidak ada masalah karena kita punya parameter yang namanya Islam itu dia punya lima pilar kalau Kristen Tawid kan dia ketemu di satu pilar dan itu pun separuh kan sudah aku jelaskan kemarin sahadatnya itu kan ada dua sahadat lain disebut dia sahadat kepada Gusti Allahnya benar tapi sahadat kepada Nabi nya kan enggak. jadi, makanya itu perlu aku jelaskan sesuatu itu pilarnya dulu sehingga itu menjadi parameter kalau nggak gitu ya nggak Islam gitu loh mas ya oke okay. uh, Aljus hadir ya terus <tuh> nomor eh nomor enam Aljus biasanya nomor satu ya uh, Beben Aki Beben bukti kekristenan agama pagan ya inkarnasi Tuhan menjadi manusia adalah ajaran Helenistik Hindu yang ditiru Kristen. Pengorbanan tubuh, darah, nyawa di Kristen dari Helenistik Mesir dan Yunani. Tiga paham Trinitas dikutip Kristen dari mitos Dewa Dewi Mesir, Hindu dan Yunani. Ada Trinitas Mesir ya, ada Trinitas Yunani, ada Trinitas Hindu. Brahmana, enggak, enggak begini. Perang naga di surga berasal dari epos Hindu dan agama Tau Cina. Tidak ada bukti situs spesimen fosil dan jejak arkeologi bahwa naga pernah ada di dunia. Naga itu memang, memang nganu. Memang menjadi pertanyaan. Dia nyata ada naga itu atau khayali. Kan sampai sekarang kita nggak pernah menemukan... Nah itu dalam bentuk fosil. Yang jadi masalah, dia hadir dalam setiap kebudayaan. Di Cina, di kita, Jawa itu kalau nonton wayang itu ada nogo. Pertanyaannya, ini pertanyaan menggelitik loh. Dia itu sebetulnya hayali atau memang aktual ada. Ya. Oke, terus hati-hati beben ya. Ya, terutama yang Hindu. Hindu itu tidak seperti Trinitas, ya tentang Brahma, Wisnu dan Siwa itu sebangun dengan oneness, Yesus only. Sama dengan di dalam Hindu, Brahma, Wisnu, Siwa itu objeknya satu, Person yang satu, kapan dia menjadi Brahma, kapan dia menjadi Wisnu, kapan dia menjadi Siwa. Ketika dia menjadi pencipta, dia Brahma. Ketika dia menjadi penjaga Wisnu, ketika dia menjadi perusak Siwa. Personalnya tetap satu. Ya, di Hindu itu. Beda dengan Trinitas. Trinitas ada tiga person yang berbeda. Allah, Bapak, Putra, dan Roh Kudus itu berbeda. Makanya terus dikritik sama Waneses. Waneses memahami Ehad, cuman Ehadnya juga kebelangsak. Kan aku sudah jelaskan itu si Gispati paham itu. Berapa dan siapa? Berapanya sudah ketemu Waneses satu, tapi siapanya yang kebelangsak? Mereka Yesus. Maka disebutlah Yesus only. Jadi kalau kamu samakan Trinitas Hindu ya dengan Trinitasnya Kristen itu nggak connect ya satu ngomong ke barat lu ngomong ke timur makanya di sini kita perlu belajar jangan terlalu bersemangat menyalahkan agama orang lain gitu loh diilmuin dulu aku ndak suka begitu nah, ini supaya Kristen Kristen lihat ucapanku toh jangan terlalu bersemangat menyalahkan agama orang lain, tapi belajar dulu jadi, kalau aku memberikan penjelasan itu pasti dengan proses belajar. Bagaimana gagal totalnya konsep dogma yang dibangun untuk keselamatan oleh Paulus, Soteriologi Salib, itu aku belajar. Gitu loh, ya. Jadi, untuk uh, Beben, ya, Trinitas Hindu itu lebih dekat ke One bukan ke Trinitas, Kristen yang kita pahami sekarang, ya. Oke. Okay. Aduh, sepertinya nggak selesai nih waktunya habis. Gerai itu mau berangkat dia mau pertandingan catur. Gini aja lah ya. Oh tadi separuh sudah aku sudah. Gini aja wis. Ini aku bikin seri seri satu aja. Ya, nanti seri dua. Ini sirik tadi sudah karena situasinya tidak kondusif ya itu persiapan mau berangkat lomba catur ya ini tadi sudah sedikit aku aku singgung ya nanti tinggal riak ya baru nanti ikhlas apa itu ya ya ini ini sedikit walaupun belum tuntas sirik itu sedikit karena nanti ini eh, kan kita kemarin membaca dua ayat itu ya bahwa Allah itu akan mengampuni segala jenis dosa kecuali syirik. Nah, masalahnya nanti musrik itu orang musrik orangnya itu itu posisinya di mana? Karena ya syirik itu bisa menjadi musrik sehingga dia tidak bisa lagi ikhlas, tidak bisa. Ya, nah makanya ikhlas itu apa, ria itu apa, nanti bisa menjadi syirik. Ya, jadi eh, begini, ria ini supaya kalian hati-hati. Kita sama-sama belajar supaya ria itu nanti ujung-ujungnya sama dengan musrik loh, ya, sama dengan sirik orang-orang musrik itu ya. Jadi orang yang ria itu nanti bisa menjadi sirik ya Cuman timingnya limited, insya Allah uh, minggu depan ya kita lanjutkan tentang ikhlas, riak, dan sirik. Okay. Uh, sampai di sini dulu ya, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, dalam bingkai keindahan imanmu yang paling dalam, simpan di dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita. Yang lain ya, karena mereka tetap saudara kita. Berikutnya, semoga mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. E, kalau sedang berakhir pekan, nanti dengar masuk, ada suara azan, masuk waktu sholat, sholat dulu, nanti jalan lagi. Kalau makan, makan yang sama di atas meja yang sama dengan orang-orang yang kamu ajak jalan-jalan. Ya, ini terhimpit aku ya, kembali tadi masalah waktu. Uh, gerai itu mau berangkat lomba catur uh, dan ini juga kalau aku lanjutkan kajiannya nanti terlalu panjang justru mengganggu weekend kalian ya dan hmm. ini pun sudah 49 maunya tadi cuma di 30 atau 25 menit oke terima kasih salam Isra Islam rasional ya alhamdulillahirobbil alamin